podcast kali ini Aska lagi jalan-jalan di Kid Zonia. Lagi Kid Zonia karena di situ ada tulisan 0 tahun 0 rupiah. Jadi Aska masuk karena Aska umurnya 11 bulan dengan hanya menunjukkan kakak aja. Dan ini Aska lagi main bola. Main bola. Kalau di sana banyak permainan, cuman Aska main bola dulu aja. Ya. Aska ya. Inilah guys, suasana di Kid Zonia. Jadi di sini ada tempat undang edukasi. Benar-benar sepi, jadi enak karena musim pandemi kayak gini. Ini mall Lopi ini buka kartanya sih, mallnya Banyuasin ya, bukan mallnya Palembang yang begitu ketat peraturan PPKM ya. Jadi mallnya buka. Nah ini di sini agak lebih tempat ke edukasi semua ya. Di sana tempat bermain, di sini bermain juga. Kalau untuk sebelah kiri ini tempat lebih ke edukasi semua. Nah di sini ada Aska yang lagi belanja sayuran. Aska lagi belanja sayuran ya nak. Di sini Aska lagi belanja sayuran. Banyak sayuran mau dijadiin sop ya nak. Karena maminya nggak pernah bikin sup ya. Selalu beli terus. Nah ini ada daging, daging kaleng-kaleng. Mana Zidan ya? Di sana. Aku harus ngawasi Zidan. Soalnya Mas Supri sholat. Foto-foto ini. Pokoknya di sana edukasi. Di sini ada flower shop, burger, terus juga sushi bar. Pos fire tembak api. Oh, dipencet bunyinya. Oh, saya yang jadi main. Api telah dipadamkan. Aska tidak nyampe. Es krim? Nah, Aska banyak es krim, nak. Mau rasa apa? Aska lagi main apa, nak? Serang dari sana. Ini Mas Zidan, itu deh Aska, ini Abang Firel. Paling besar. Untung belum 1 tahun. Tahu tahunnya bulan depan. Aska. Aska.